Ya Allah, berusaha mamu gaming. Oke, tar, saya serius dulu temenan. Ya, Anto. Di sini jatuh di situ lo bayangkan. Oke, temenan. Anto nontonin saya apa tuh, woi? Oke, berhasil. Kan enggak. Pecah lagi. What up, bos? Welcome back with me, si Erpan, Bajak, Laut, dan si Anto. Manusia gembel itu kenapa di pinggir-pinggirmu ada lumut-lumut gitu Anto? Waduh, palanya Anto berwadaw. Anto jadi gembel, jangan gitu Anto. Silo palamu Anto, pakai lagi palamu Anto. Terlalu terang benderang teman-teman. Wadaw, kayak jamur, mantap Anto. Wadaw. Capek saya ngomong gitu teman-teman. Oke, sama guys, kembali lagi dengan saya Erpan di channel Erpan 140. Dan kali kita bakal mainin Minecraft lagi teman-teman. Dan kali kita ada di episode Adventure Map teman-teman. Oke, Anto jangan cuma aku Anto, mulutmu bujigong Anto. Mijikan tuh ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita bakal mainin Mat Adventure, Night Vision dan Weakness. Kita dapat emas kulan tuh. The Planners Chapter 3. Oke. Jadi sini chapter 3 ada chapter 2 dan chapter 1-nya sebenarnya, teman-teman. Cuman saya belum selesain karena itu cuman bisa single player dan yang bisa dua player cuman ini ya, teman-teman. Nah, jadi rules-nya only 2 players, no more or less, no PvP, render distance must 10. Oke, render distance jadi 10 tuh. Oke, jadi 10. Game rule Adventure always, coba kita ganti ya. Game mode 2. Oke, udah. Peaceful all. Anto jangan Anto rusaknya orang map orang. Game rule command block. Oke, itulah. Oke. Ini recap. Oh, jadi ini adalah chapter 1-nya, kita baca dulu ya, teman-teman, karena kita nggak main chapter 1 dan chapter 2, langsung chapter 3. Jadi kita bakal baca dulu Anto. Great bird stole your treasure. You went to his private island to retrieve your booty. Apa ini? Booty apa? Pantat apa? Apa woi? Yeah, you went through a well, a cave, and a volcano. Okay, bodoh amat teman-teman. In the end, you kill him and got your gold. Okay, jadi kita bunuh. Okay, itu intinya Anto. Terus yang kedua apa? You crash your newly box. Oke, bahasa Indonesia aja guys. Oke, kamu menghantam kapal terbarumu ke sebuah batu. Kamu menggunakan batu ajaib untuk berhasil lolos dari batu itu. Oke, dan itu batu itu cukup mempunyai power yang besar untuk berkomunikasi dengan kamu. Dengan what the heck? Oke, turn the patch. Oh, ada patch lainnya teman-teman. Saya baca satu doang woy. Kayak pokoknya udahlah gitulah, bodo amat, yang penting ya saya nggak mau baca teman-teman. Saya nggak mau kayak sekolah aja kita disuruh baca Anto. Since then your crew abandoned ship. Oh, setelah itu timmu meninggalkan kapal. Oh, tapi tersisa saya dan partner saya, yaitu adalah Anto teman-teman. Aduh, jangan dekat-dekat Anto, mulutmu bojigong. Anto mulut mau jauh-jauh. Aku baca di sini ya teman-teman. Oke. Wah, Anto. Waduh, muka abu serem Anto. Oke, jangan sesemen sini ya. Oke. When you declare your where going Anto. Bujigong punya teman-teman. Oke, pokoknya intinya itu Anto, kita langsung main aja teman-teman. Pokoknya intinya kapal kita hancur, lalu semua kru kita sudah pergi dan yang tersisa sisa saya dan Anto teman-teman. Ini adalah, kalian lihat nih baju. Ini saya baju saya keren teman-teman. Emas-emas saya kaptennya. Anto kayak jadi tukang-tukang cuci piring kamu Anto. Oh, ini take food Anto. Oke, kita take food ya. Oke, sisain satu slot dah. Oh, everything else is your choice. We should get fast or over fancy. Oke, terus mulainya gimana ini? Take break if needed. Don't go swimming. Never drop any item at all. Some puzzle require you to take pain. Don't cry. Oke, sip. You get little. No help on some puzzle. Be prepared. Design starts the map for real. Click here when ready to begin. Ready. Oke, untuk kita di mana Anto? Wow, this is it. The Obsidian Spire, the Atlas create this. Oke, teman-teman, jadi ceritanya kita ada di tempat ini dan kita kayak terkurung gitu. Nah, kita ini harus menunjukkan kepada tim-tim kita, teman-teman, kalau kita bisa gitu loh.
kita bisa ngelakuin sesuatu, Anto. Kita harus pergi ke atas dan destroy the Atlas before it can perfect the world. Oke, okay. Oke. Okay. Oh, ini apa ini, Anto? Ini ngapa ada parkour dah, woi? Tapi kita disuruh ke atas, Anto. Coba kalau tangga itu apa dah? Katanya disuruh ke atas ya, teman-teman. Kayak kita coba dulu ke sini. Oh, nggak bisa, coy. Oke, okay, nggak bisa. Berarti kemungkinan salah satunya jalan kita harus parkour, teman-teman. Baru main sudah disuruh parkour. Oke, okay. Kamu duluan, Anto. Anto kadang nggak bisa parkour, teman-teman. Bahaya. Wah, Anto, Anto sampai terberak makanan, teman-teman. Oke, saya berhasil. Oke, itu kayaknya susah di situ, Anto. Oke, ini parkour lagi, teman-teman. Malas saya dah. Oke, itu kayaknya susah ya. Ya Allah, nangis aing. Oke, teman-teman, ini dia. Huh. Oke, siap. Ini kayaknya harus kunjung ini. Yah, nangis. Sedih, teman-teman. Oke, kayaknya ini harus di ujung. Ya Allah. Oke, teman-teman, mungkin mungkin kayak saya bakal berusaha dulu ya, teman-teman. Oke, duluan Anto. Ya Allah, berusaha mamu gaming. Oke, tar, saya serius dulu, teman-teman. Ya, Anto. Di sini jatuh di situ loh, bayangkan. Berhasil. Oke, teman-teman, saya saya udah berhasil ya. Oke, ini makin susah nih parkour. Woy, saya paling jengkel dah parkour ini. Ya Allah, nangis. Oke, teman-teman, mungkin kayak saya bakal coba cepatin atau saya skip aja dah untuk nyampe ke atas ya. Karena pasti butuh waktu. Dan Anto kalau nggak bisa nanti kayaknya Anto bakal TP aja dah, teman-teman. Kasian dia, kayaknya Anto susah nih. Belum. Jangan dulu, Anto, tunggu aku dulu kelar. Harus di ujung-ujung Anto di sini, Anto. Ya, kita lihat Anto ya. Oke. Ke ujung Anto, ke ujung. Nggak bisa, harus ke ujung kanan dulu, Anto. Ujung kiri. Ke ujung kiri Anto, ujung itu kanan, itu kanan, itu kanan, kiri-kiri. Lagi-lagi sampai ujung, sampai ujung. Udah, terus mundur. Mundur. Terus maju lari cepet. Jangan terlalu ujung juga, geblek. Mah, kocak Anto, teman-teman. Ah, magic loh. Oke. Nah, bisa kan? Lah, jangan terlalu canggih Anto. Woles, santai. Anto nggak santai, teman-teman. Wow, saya udah berhasil sampai sini, Anto. Wow, udah sampai sini, my friend. Makin susah. Anto, cepat, oi. Ini saya dapat di hadiah ciki di pembantu ini, nggak bisa parkour loh. Weh, oh nggak, belum ya, belum. Weh, berhasil dia. Oke, itu gimana itu, Anto? Weh, bisa dia. Ya, itu harus agak di ujung juga, Anto. Soalnya kena blok ntar kamu. Oke, teman-teman, saya sudah sampai sini ya, teman-teman. Oke, Anto TP aja, Anto TP sini, woi. Oke, 7 maksudnya apa ini, saya nggak ngerti. Wah, ada air, teman-teman. Oh, ini checkpointnya, coy. Oke, jadi ini checkpoint. Jadi kalau misalkan kita jatuh, kita bakal bisa langsung naik ke sini. Oke, terima kasih ya. Dikasih cek. Anto kerat juga ya. Saya jatuh, Anto juga jatuh, teman-teman. Mamang, assalamualaikum. Baru juga untung ada checkpointnya, teman-teman. Kalau enggak saya menangit Cina ini. Ini lagi, ya Allah, jatuh lagi, Mamang. Ini ngapa enggak ada comment block yang ini apa? Anto, airnya Anto, woi. Wah, Anto. Ih, Anto, geblek. Kalau jatuh kamu. Ya apa sudah kita naiknya, Anto? Malah gue hajar, apa kocak, teman-teman. Kita harus ngulang lagi gara-gara Anto sempak ini, atau jangan gitu, atau ku gigit bijimu, Anto. Kocak, teman-teman, kita ngulang lagi. Nangis saya, ya Allah, ya udah capek-capek nih. Anto sempak emang. Untung kamu kruku sisa kamu, Anto. Yang lain ninggalin saya ya, teman-teman. Sisa Anto yang mau bertahan di kru kapal saya. Kalau nggak aku buang kamu, Anto, ke laut biru. Wih, sadis. Sempak kan saya nggak bisa lagi, udah kan, teman-teman. Tadi bisa loh. Oke lah, skip. Skip aja langsung, teman-teman. Oke, teman-teman, saya udah ada di sini lagi. Jangan lagi kamu anu ku gigit bijimu, Anto. Saya udah dari tadi pusing ini. Kan game. Geblek, teman-teman. Oke. Oke, ini 5. Oke, ini gampang. Anto, jangan Anto. Kalau aku jatuh mati aku, Anto. Anto sempak udah ya. Oke, ini agak bahaya, ini panjang ini.
Oh my goodness. Hampir loh teman-teman, itu harus jauh itu. Oke, ntar lu saya fokus dulu coy. Fokus, saya nggak bisa sambil ngomong ini. Jatuh ntar saya. Wah, Anto berhasil teman-teman. Lah saya jatuh kerat juga. Oke, thank you Anto. Ah, dari tadi gitu loh. Kerat juga Anto ya. Oke, terus apa ini Anto? Coba kamu berdiri di sini Anto. Kamu berdiri situ. Oke, teman-teman, Anto berdiri situ dulu ya. Saya bakal mencari tahu, kayaknya ada sesuatu Anto. Wah, ada daging, mantap juga ya. Tahan situ Anto, tunggu ya. Saya keluar dulu teman-teman. Mungkin kayaknya di antara ini ada yang terbuka, ini bukan. Oh, ini ada. Coba kamu minggir Anto, minggir. Oh, iya benar. Oke, ntar kamu tahan situ dulu Anto. Coba lepas. Oke teman-teman, jadi kalau Anto berdiri di biru-birunya, maka yang ini hilang. Coba kamu, oh ini hilang nih. Tapi kalau udah sampai sini, terus ngapain woy? Dalam sini teman-teman, ada ini nih. Oke teman-teman, ntar lu saya kayaknya berpikir lagi dulu ya. Walaupun saya nggak bisa mikir. Coba Anto. Kamu yang kesana Anto, aku yang injak coba. Oke, kita berpindah tempat ya, biar Anto ngeliat apa yang terjadi teman-teman. Kamu ke yang ada biru Anto. Oke teman-teman, saya bingung ini ya. Ntar dulu dah. Kamu Anto lagi nih ini, coba di sini Anto. Aku yang bakal menyelesaikan gimana ya teman-teman. Gantian Anto, gantian. Oke teman-teman, dan saya sampai sini tapi ini nggak tahu kenapa ya. Ini ada biru sama kuning tapi saya nggak tahu gimana supaya itu kebuka atau supaya kuning ini kebuka nih. Anto kok aku kekurung. Cok, kalau kamu buang makanan bisa nggak Anto? Di situ siap tuh bisa Anto. Kekurung aku kocak. Coba kamu ke sana Anto, terus kamu lempar makanan ke biru-birunya, bisa nggak Anto? Bukan ke sini, bukan biru yang ini kocak. Sana pembantu khusus. Atau mungkin di sini ada button tersembunyi teman-teman. Di sini kita game mode adventure, jadi kita nggak mungkin bisa ngancurin ya teman-teman. Oke, pakai makanan juga nggak berhasil ya teman-teman. Ini kayaknya mulai bikin pusing ini. Oke teman-teman, ini mulai bingung, dan di sini tuh di setiap lampu-lampu ini ada angka-angkanya teman-teman. Saya nggak ngerti angka-angkanya ini apa. Di sini ada angka 3 nggak nyala nih. Oke teman-teman, Anto coba gini Anto, gini. Coba. Kayaknya saya punya ide. Anto, kamu ke sana dulu. Ke sana ke biru-biru. Soalnya kalau saya injak biru teman-teman, maka di sana bakal kebuka Anto. Coba masuk dulu ke biru-biru tadi Anto. Oke teman-teman, selagi Anto nginjak biru-biru, ini di luar ada kembang api dasar magic sushi biniu teman-teman. Oke, Anto kamu lagi nginjak yang ah kan benar teman-teman. Coba kamu lepas yang biru-birunya Anto. Ah. Oh, ternyata Anto kalau kamu nginjak biru-birunya, maka biru-birunya hilang teman-teman. Nah, terus coba minder injak yang kuning. Nah, kalau injak yang kuning, maka yang kuning hilang teman-teman. Ah, gitu. Kamu jangan lepas. Oke Anto, coba kamu stay kamu situ, aku kalau pencet yang kuning, maka nanti yang hilang kuning. Saya baru berpikir teman-teman, akhirnya saya menggunakan otak saya ya, oh, sadis. Gantian atau gantian, coba aku Anto. Aku yang bakal menyelesaikan ini Anto. Oke ya. Sini. Oke, salah. Kanan, salah. Kiri, salah. Anto pencet Anto, kamu ngapain mau lihat-lihat juga, woi. Oke, salah. Oke, ntar lu ya teman-teman, kita harus hafalin pattern-nya. Salah. Nah, berarti saya harus menuju ke depan sana teman-teman. Nanti mungkinan Anto bakal coba ke hijau. Berarti kalau aku udah selesai ini, kamu bakal ke hijau Anto. Yah, talu saya berkonsentrasi dulu teman-teman. Lah Anto, ngapain kamu di sini? Entar ada giliran Anto. Sabar. Oke, saya udah sampai sejauh ini Anto, wolos. Oke, saya udah sampai sini, mungkin ke sini. Oke, benar. Yah, oke saya udah tahu jalan di sini, lurus ke kiri, lurus lagi. Yah, gagal berapa jauh, woi. Tar, mungkin saya cari dulu jejak-jejaknya. Kalau udah nanti saya bakal langsung skip aja ya, teman-teman. Oke, saya udah sampai sini, teman-teman. What the heck, woi? Kocak dah. Oke, itu di luar ada ribut kembang api ya, teman-teman. Oke, udah sampai sini. Lalu mungkin kayak saya bakal skip aja dulu, teman-teman. Iya, why? Oke teman-teman, Anto nontonin saya apa Anto, woy? Oke, saya di sini. Di mana tadi saya lupa kan? Sini. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Kan pecah lagi. Oke, sampai sini. Ini kemana tadi saya lupa kan? Kan gagal, ulang. Saya lupa teman-teman. Asli loh, nggak fokus lihat mukanya Anto teman-teman. Jadi saya confused kan.
Coba saya lurus. Oke, ke sini. Gagal lagi, Anto. salah lagi. Oke. Belum. Oke, jalannya ke sini. Sini. Lurus. Kiri. Sini. Salah, lupa lagi saya. Lagi. Oke, lurus. Sini. Ke sini. Lurus. Ke sini. Salah, woi. Kayaknya harus lurus lagi ya berarti ya. Oke, ini di sini. Gagal, Anto, gagal, woi. Oke, di sini saya udah, teman-teman. Saya udah di ujung. Anto ini pengen lihat-lihat aja loh. Oke. Gagal, teman-teman. Ada aja cobaan loh. Oke, yang penting saya udah tahu ya, teman-teman. Sini, lurus. Kanan, lurus. Lurus. Sini. Terus lurus ke ujung. Sini, kemungkinan ini lurus. Gagal, harus sampai mana, woi? Saya diajak muter-muter, teman-teman. Oke, udah di sini. Berarti dua ini nggak bisa. Please, ini bisa, please. Nggak bisa, woi. Ya Allah. Nangit, aing. Oke, saya sampai sini. Sampai sini nggak bisa juga, teman-teman. Terus kayak apa cara lewat ke situ, woi? Kocak, teman-teman. Sampai sini bisa, woi. Sampai sini bisa, terus harus kemana, woi? Terus ini kemana udah nih? Itu buttonnya di sana, woi. Saya nggak bisa loncat juga ya. Ya Allah, nangit aing. Aing macan, guys. Moments later. Oke, teman-teman, saya sudah sampai sejauh ini, teman-teman. Saya lupa apa yang saya lakuin tadi barusan. Asli ya. Salah, woi. Astaga, saya udah jalan, saya lupa, teman-teman. Asli saya lupa ini, asli udah. Saya udah jauh banget tadi, teman-teman. Oke, teman-teman, saya sampai sini saya lupa. Kan salah, coy. Saya selupa, woi. Tadi saya ngap kayak apa ya? Lupa saya, teman-teman. Terlalu banyak yang harus diapalin ini. Ini kemana saya lupa dah? Sini ya. Di sini. Ini tadi saya kemana? Lurus ya? Nah, ini kesini. Di sini. Oke. Oke, salah, woi. Lalu teman-teman, saya cari dulu patternnya ya. Terus nanti kalau udah, saya bakal balik lagi. Saya udah mencari ini sebanyak mungkin, coy. Later. Oke, guys, saya udah sampai sini. Jauh banget, teman-teman. Saya ngestak di sini mulu. Dan ternyata di sini tuh ada blok rahasia yang biasanya nggak bisa loncat, tapi kalau di sini bisa, teman-teman. Dan saya udah coba kesini tuh nggak bisa semua, teman-teman. Berarti salah satu kemungkinannya adalah loncat. Oke, berhasil kan? Oke, di sini bisa loncat. Oke, di sini bisa loncat, teman-teman. Oh my goodness, dari tadi sudah sejam lebih saya main, teman-teman. Akhirnya saya berhasil di sini, Anto. Kamu bisa keluar nggak, Anto? Ntar lu, Anto, sini lu. Anto, sini dulu, Anto. Balik lagi. Oke, teman-teman, mungkin kayaknya episode kali ini kita bakal stop di sini dulu. Episode berikutnya adalah bakal jadi Anto yang ngerjain. Berarti nanti episode berikutnya kerjaan saya cuma bakal stay di sini. Dan nanti episode berikutnya mungkin saya bakal suruh Anto ngerekam ya, teman-teman. Saya nggak bakal tahu apa yang terjadi. Jadi nanti Anto yang bakal rekam, Anto yang bakal ngelakuin apa yang harus dia lakuin. Oke, dan besok saya kerjain cuma stay gantian ya. Oke, teman-teman, mungkin guys segini aja look. Saya penutupan sama Antonya berjauhan ya karena nggak bisa. Mungkin segini aja dulu dengan episode kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.